Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya yang sedang berburu batu suwiseki. Hari ini saya ada di sungai di desa Watu Kebo, kecamatan Blimbing Sari teman-teman. Kecamatan Blimbing Sari atau Watu Kebo ini berjarak kira-kira 4-5 km dari kediaman saya. Oke, mari kita ikuti perjalanan saya. Untuk itu kita lihat dulu, kita tengok dulu. Profil sungai kali Watu Kebo. Inilah profil kali Watu Kebo teman-teman. Batunya menghampar sepanjang sungai ini. Wah, membuat saya kerasan teman-teman. Oke, mari kita mulai perburuannya. Suwiseki Watu Kebo. Kalau dalam kondisi begini teman-teman, saya jadi sulit menentukan dari mana dulu saya harus berangkat, karena saya dikelilingi batu-batu yang cukup indah nih. Tapi saya mesti memilih teman-teman, tidak bisa saya mengambil sembarangan. Oke, sebaiknya saya mulai dari sini saja, padahal di sana juga ada teman-teman. Wow, menghampar luas batu Watu Kebo. Saya bersyukur sekali di sini teman-teman, saya sendirian dan sendiri bicara sendiri. Kadang-kadang kita butuhkan teman-teman ya, bicara dengan diri sendiri itu kadang-kadang perlu. Ini rupanya berlapis-lapis seperti pulau teman, tapi saya sudah punya. Saya hanya mencari yang saya belum punya teman-teman. Wow, ini agaknya asik ini. Seperti kebanyakan batu di sungai-sungai di Kecamatan Blimbing Sari, Rogojambi, Songgon, dan beberapa kecamatan lain, batu yang ada di sungai-sungai ini dominan berwarna hitam teman-teman. Hitam, ada yang keabu-abuan. Tentu saja kita sulit menemukan suwiseki yang bergambar teman-teman. Makanya saya hanya mencari suwiseki yang memiliki bentuk indah saja. Tapi saya nemu ini berwarna seperti langit sore teman-teman. Wow, ini keren sekali ini. Saya simpan. Masih mencari teman-teman. Sejauh ini masih belum menemukan saya. Sebetulnya banyak sekali di sini teman-teman, tapi kebetulan ada yang mirip-mirip dengan yang sudah saya dapat sebelumnya, jadi tidak saya ambil. Lu masuk. Wow, ini keren teman-teman. Coba lihat
dipasang di atas. Benar-benar berseni tinggi. Dari sisi manapun terlihat indah, teman-teman. Oh, keren, keren. Coba ini. Kita cari lagi, teman-teman. Coba, ada yang asik juga nih rupanya. Wow, keren, teman-teman. Wow. Oh, begini dia rupanya harus berdiri. Keren sekali, teman-teman. Keren sekali. Ini keren juga. Wah. Coba yang ini, teman-teman. Wow, seperti kiwi, teman-teman. Hewan asli Australia, kiwi. Keren, 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 keren. Wow, coba kita cek lagi, barangkali nemu. Kita dapat tiga yang keren-keren. Wow. Coba, teman-teman. Tentunya biasa-biasa. Wow. Ada reliefnya, teman-teman. Dan kelihatannya relief ini halus ya, seperti buatan tangan. Keren sekali, teman-teman. Wah. Coba diamati, teman-teman. Seperti orang sedang bersimpuh ini. Seperti orang sholat, gambarnya keren sekali. Duduk di antara dua sujud, teman-teman. Wow, keren, 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 keren. Ambil, teman-teman. Oke, teman-teman, ini yang saya dapat hari ini. Wah, batu yang keren-keren semua ini. Wow. Dengan pencarian yang cukup lama tadi, teman-teman, saya harus bersyukur mendapatkan batu-batu yang bagus di daerah sini. Sampai di sini dulu. Selamat pagi. Bertemu lagi dalam petualangan pencarian batu indah atau swiseki di tempat lain dan waktu yang berbeda. Sampai jumpa.